Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي رحمكم الله. Seluruh manusia, kita sebagai manusia tentunya mengakui bahwa dalam hidup, dalam kehidupan ini, hitam dan putih saling berdampingan. Suka dan duka serta anugerah dan musibah juga selalu hadir bergantian dalam kehidupan kita di muka bumi ini. Tentunya hal ini merupakan rentetan dari alur kehidupan yang kita rasakan di muka bumi ini. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, suka atau tidak, tatkala musibah itu menghampiri, tatkala cobaan itu menghampiri, maka yang perlu diperhatikan adalah melatih diri kita untuk bersabar. Yang perlu diperhatikan adalah melatih kesabaran agar tetap tabah dalam menghadapi ujian, agar tetap berlapang dada dalam menghadapi sebagai bagian daripada kehidupan kita di muka bumi ini. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahalanya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Bahwa disampaikan kepada orang-orang yang beriman, cukuplah sifat sabar dan salat sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, lebih daripada itu, kesabaran senantiasa dibutuhkan dalam segala hal. Dalam belajar dibutuhkan kesabaran, dalam bekerja dibutuhkan kesabaran, dalam berdakwah sekalipun dibutuhkan kesabaran. Dalam kehidupan bermasyarakat, kita bersosialisasi, kita berinteraksi dengan masyarakat lain, itu pun juga dibutuhkan kesabaran oleh kita. Sebagai seorang muslim, kita perlu istiqamah dalam sabar ini. Sabar menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar meninggalkan larangan-larangan yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah bersabar menjalankan semua ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, cara terbaik dalam menghadapi tindakan perlakuan buruk atau cara terbaik dalam menghadapi problematika kehidupan di muka bumi ini
yaitu dengan bersabar atas segala ujian, cobaan, problem yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Ulaika yu'tauna ajrahum marrataini bima sabaru." Mereka itu diberi pahala dua kali disebabkan kesabaran mereka. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, setidaknya ada beberapa keutamaan daripada orang-orang yang bersabar. Yang pertama, keutamaan dari sifat sabar itu adalah senantiasa dicintai dan dibersamai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Ya. Kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang bersabar itu bersifat khusus. Kebersamaan yang meliputi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan yang meliputi perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan yang meliputi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebersamaan yang bersifat khusus, tidak bersifat umum. Inilah kebersamaan Allah terhadap orang-orang yang bersabar. Keutamaan selanjutnya dari sifat sabar adalah akan mendapatkan pahala yang lebih baik. Keutamaan sabar ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa taala lebih baik dari amal-amal yang telah diperbuatnya. Dan keutamaan selanjutnya daripada orang-orang yang bersabar adalah akan mendapatkan balasan tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahwa sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita semua sifat sabar dalam menghadapi, dalam menjalani kehidupan di muka bumi ini. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan sifat itu, dan insya Allah Allah akan memberikan balasan yang lebih baik dari sabarnya kita. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.